titrator metrum dosimat 776. Biasanya stuck di penggerak valve atau penggerak piston. Umumnya masalahnya di sini nih. Karena hybrid modul berisi DC motor drive dan ada juga logic interlock di sini. Sayangnya ini nggak ada yang jual. Harus dilakukan modifikasi untuk bisa menjalankan alat ini lagi. Ada beberapa yang bermasalah sama. Ini juga sama. Ini masalah juga sama. Di hybrid motor drive-nya di sini. Ada dua DC motor di sana. Yang ini sudah kita benerin. Kita tambahkan ICL293 untuk drivernya. Dan kita pelajari logic squarenya. Kita bikinkan cut kecil yang mewakili ini hybrid modulnya. Yang ini udah normal. Kita coba tes mode R. Volumenya 100 mili. Enter. Go. Sambil menunggu, maaf kita tidak bisa kasihkan drawingnya. Ada detail drawingnya, tapi paling nggak kita harus mempelajari logic sequence-nya di sini, karena ini tidak hanya berisi motor DC motor drive, tapi ya juga ada logic sequence. Anda bisa ini pakai. Bisa pakai osiloskop atau bisa juga logic analyzer sebenarnya yang enak mah. Logic analyzer selesai normal.